aku ambil adalah perjuangan yang luar biasa banget. Jadi kalian semua harus nonton biar tahu komedian Indonesia pertama di Indonesia ini perjuangannya bagaimana supaya bisa menyebarluaskan tawanya, bahagianya untuk menghibur kalian semua. Oke, mantap. Terima kasih. Oke, boleh. Akan sebelahnya cerita lagi dong gimana nih akhirnya setelah menjadi bagian dari film Sri Mulat yang sekarang gitu, gimana akhirnya ngelihat Sri Mulat yang generasi sebelumnya itu gitu, apa yang ada di saya bingung mau ngomong apa, tapi yang pasti bangga banget ada di judul film ini. Bangga berakting bersama aktor-aktor ini yang sangat luar biasa. Mereka sering banget sih di bioskop aku lihat, tapi begitu ketemu di judul ini mereka sangat-sangat berubah. Keren banget sih mereka, keren banget. Mas Nugrah juga keren banget. Pokoknya aku di sini sedikit, tapi semoga diingat sama semua orang. Sedikit yang penting diingat, mantap sebuah writing ya. Bisa jadi referensi tadi ya. Oke, teman-teman, tapi mohon maaf karena waktunya terbatas. Mungkin kita boleh yang over mic ke sebelah kanan, tapi ini pengen minta teman-teman yang punya perspektif yang benar-benar buat gue ini game changer yang begitu gua. Silakan. Oke, buat kawan-kawan media yang udah nonton, ini semua saya yakin udah nonton ya. Film ini tujuh tangannya pada hashtagnya Saat Indonesia Tertawa, setuju gak? Kok gak kompak kawan-kawan media? Halo kawan-kawan media yang baru nonton, setuju gak sama hashtagnya Saat Indonesia Tertawa? Kurang kompak Saat Indonesia Tertawa? Nah, terlalu kompak nih. Itu sih pokoknya, gak bisa ngomong ikan sama Pak Ditesi. Pokoknya di sini di momen ini saya mau terima kasih buat Pak D. Kabul Basuki, Pak Subhanur, Pak D. Telah merestui untuk karakter Tesi dimainkan oleh saya, Pak D. Untuk suara. Ya, jadi siapa? Gepeng? Ya, oke. Gepeng, apa yang berubah ketika akhirnya lo memerankan Gepeng dan pandangan lo terhadap teman-teman stimulat yang terdahulu? Ya, banyak sih yang berubah. Gimana coba? Karena, ya namanya saya ini orang dan desa itu gak tahu apa-apa sebenarnya, jadi ya gak bisa merhatiin berubah atau enggak. Jadi Freddy. Ya. Nah tapi seriusnya mungkin berubah atau enggak ya gak tahu ya. Karena aku sebenarnya Gen Z kan, jadi gak ngerasain hiburan Sri Mulat atau nonton gitu. Tapi aku bisa merasakan bahwa Sri Mulat itu abadi dan ada di daerah kita semua, dan itu bisa lintas generasi karena memang akarnya jokes dan lain-lain itu kita ngerasain di semua generasi gitu, dan aku ikut merasakan. Jadi ketika aku dapat ini dan bisa bergabung sama proyek Sri Mulat Hilang Mustahil